Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Di mana momen ini momen yang tidak terlupakan bagi pelaku UKM guru PAUD se-Provinsi Banten. Hari ini adalah di mana penguatan fasilitasi kewirausahaan bagi kelompok industri rumahan perempuan di Provinsi Banten, dan kegiatan hari ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Dan yang tak kalah penting hari ini, setelah hadir di depan kita Bunda Kepala Dinas DP3 KB Provinsi Banten, Ibu Dr. Kandidat Nina. Amin. Doanya. Alhamdulillah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita lihat juga sudah ada produk yang dihasilkan dari pelatihan hari ini. Mungkin boleh tahu ya Bunda, target apa dan sasaran apa program dari penguatan fasilitasi kewirausahaan ini? Dan hari ini alhamdulillah guru PAUD dilibatkan di dalam proses fasilitasi ini. Aplaus dulu dong untuk Bunda. Sekarang. Ya kalau urusan perempuan ya, saya tuh sangat senang kalau memang ini menjadi bagian yang penting yang khususnya ekonomi ya. Karena di masa pandemi itu ya dua yang paling penting itu ekonomi dan kesehatan. Di samping juga sosial lainnya. Nah, kalau berbicara target, kalau berbicara mengapa pemberdayaan ekonomi itu penting kepada kaum perempuan. Ya kan? Karena memang sekarang ini mencoba untuk bisa meningkatkan pada saat peran produktivitas ekonomi perempuan ini ya harus jalan terus. Nah, kondisi ini data yang ada menyebutkan bahwa usaha yang diberikan oleh perempuan dari datanya itu ya mencapai hampir 30,25% itu buat domestik bruto. Dan penyelenggara pengusaha perempuan di UMKM dari data BI, data yang lainnya hampir 60% itu perempuan. Nah, alhamdulillah satu kebahagiaan karena menanjak terus ya. Hanya memang ada beberapa yang terjadi permasalahan. Permasalahan ini juga biasanya timbul pada saat kita sudah mulai kan, iya. Banyak ragam. Permasalahannya dari akses teknologi, ya kan? Ada yang bilang masih minim, ada yang bilang harus belajar lebih banyak lagi, literasi digital dan sebagainya. Karena sudah berubah ya dari konvensional ke e-commerce, kita dengan pemanfaatan 4.0 ataupun segala yang berkaitan dengan teknologi, sehingga penjualan-penjualan itu bisa selain offline ya juga dengan online. Nah itu ya permasalahan kita. Ada juga yang bilang bahwa kualitas SDM. Balik lagi ya kita ya, SDM kita ya. Ya betul. Nah berarti yang menjadi permasalahan ini kalau SDM ya kembali kita harus meningkatkan keterampilan, pengetahuan bisa ditunjang juga oleh teknologi. Bagaimana handphone dari ibu bapak sekalian yang ada di sini atau kekuatan dari sebuah teknologi informasi yaitu sekarang sangat tinggi. Jadi kalau SDM-nya
tidak bisa memanfaatkan, sulit. Ya, kekuatan terbesar sekarang teknologi dan SDM. Jadi kalau permasalahan bagaimana keterkaitan dengan upaya, nah ini bagian dari kita. Oke. Bagian dari program-program kita. Iya. Yeah. Jadi ininya subjeknya tetap ibu, yang mendapatkan manfaat pembangunan ibu. Nah, sinergikan apa yang menjadi kebijakan kita untuk bersama. Terus permasalahan juga akses pasar. Pasar ya. Jadi pada saat bikin ini, iya. Ini si, mau siapa yang beli? Ya kan? Kalau ini udah pasti kemasan, ibu-ibu, ya. Pasti keluarga yang senang pedas. Nah, kalau ini apakah remaja atau mana? Nah, biasanya kalau udah bikin bingung kemana. Nah, itu betul-betul harus sudah diidentifikasi. Permasalahan lain biasanya keuangan katanya, modal. Modal. Nah, ini mah pengalaman ya sama ibu-ibu. Itu biasanya si keuangan itu harus sudah dipisah. Mana modal, mana urusan keuangan rumah tangga. Nah, itu pembukuan itu yang paling penting. Itu juga bagian dari kebijakan nantinya untuk solusinya. Tapi memang permasalahan-permasalahan itu yang muncul itu ya sebagian besar dari empat tadi. Nah, sekarang kalau misalkan keterkaitan dengan permodalan dan sebagainya kan itu bisa saja. Bisa dicari. Bisa saja itu dengan kolaborasi itu mudah. Tapi kalau permasalahan dari perempuan itu sendiri harus memilah mana yang jadi modal, mana yang urusan belanja rumah tangga. Nah, itu yang paling dasar. Nggak disiplin biasanya, Bun, ya? Lupa alasannya. Lupa. Jadi, pembukuan itu penting. Pembukuan itu dalam arti kata, kalau kita sudah punya usaha, menjadi seorang pengusaha perempuan itu, ya mencatat setiap hari si dana atau dari keuangan sendiri. Kalau misalkan minim akses, nanti barangkali perjuangan kita ya dari perempuan itu pada saat sudah settle, artinya sudah kuat, perlu pinjaman, harus diberlakukan juga jaminan dan sebagainya, nanti baru urusannya bisa kita bantu. Tapi yang paling penting adalah menguatkan SDM-nya, menguatkan teknologinya, juga menguatkan terkait dengan SDM-nya. Nah, sekarang tantangannya apa? Tantangannya banyak. Bagaimana pemberdayaan dari ekonomi yang dilaksanakan oleh kami itu kan memang lintas pada akhirnya, lintas sektor. Misalkan nih, kalau keterkaitan pemberdayaan, pelatihan, itu di dinas kita juga ada. Seperti sekarang, di dinas ketenagakerjaan juga ada. Di koperasi, ada. Indag, ada. Nah, kolaborasi itu nanti yang akan kita lakukan. Tantangan kita ya mengharmonisasikan. Mensinergikan. Dan bahkan banyak BUMN, banyak yang CSR-CSR yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas ekonomi bagi perempuan itu sendiri. Dan ya akses permodalan kan bisa juga ada beberapa yang menjadi sumber. Bisa ada LPK ya, ada perbankan atau bankable dalam hal ini, ataupun perkreditan. Tapi yang pasti jangan sampai masuk ke pinjol. Nah, ya pokoknya yang merugikan lah. Pinjol, pinjaman online. Kadang kita suka bertanya, ini awal modalnya dari mana? Ada yang dari keluarga, iya. Ada yang dari bersama teman-teman, ada yang memang dia punya warisan dari orang tua jadi modal. Nah, atau mungkin kita sendiri yang punya penghasilan dijadiin modal juga. Nah,
karena di hadapan saya juga semua memiliki pekerjaan yang pendidik, ini sangat tepat. Sehingga kalau kegiatannya ada pencerahan, itu memberi semangat. Jadi kalau misalkan seorang guru, bahkan seorang dosen, dimungkinkan untuk dia punya usaha di samping dia mengajar. Dibolehkan. Sangat dibolehkan ya? Sangat dibolehkan. Dan nanti mendukung. Ya. Karena nanti akan memberikan semangat. Iya. Asal ya tetap dipisah mana yang porsi pokok, mana yang. Nah, tapi memang apa saja sekarang ini banyak potensi kita banyak. Kenapa potensi kita banyak? Di pandemi itu usaha-usaha besar itu hampir rata-rata kolaps. Dia meresignkan ya, memberhentikan staffnya dan sebagainya. Bahkan Lion, Garuda, pramugari. Nah, yang bertahan ya ibu-ibu yang masak, teman-temannya yang beli, dicari. Siapa yang suka bikin dimsum, itu dicari. Dan hasil kita cek dengan ibu-ibu, stabil. Kuliner itu stabil. Jadi istilahnya ini ya Bunda ya, makanan ya hari ini memang kebutuhan pokok yang mungkin yang lebih bisa bertahan ya. Tapi baju juga enggak juga. Enggak juga, masih banyak yang yang namanya daster itu. Waduh. Hari ini daster ini, besok daster lagi ini, daster lagi ini. Siang daster, malam daster itu daster. Jadi ya. Jadi artinya, memang perempuan identik dengan tadi ya, memang masak ya, kemudian fashion ya, food ya, apalagi tuh fun. Terus memang di samping itu kan memang sudah ada kegiatan-kegiatan di luar, dan perempuan itu terencana. Saya tuh kemarin ke lapangan ya, itu terencana. Terencananya apa coba? Pak Gubernur hadir, Pak Wagub hadir di peresmian masjid, disambut sama ibu-ibu. Itu mulai dari bawah sampai atas itu sama. Bordilahnya sama. Saya bilang menentukan bordil aja berapa minggu ini. Menentukan warna, payet. Dan pasti berpikir nanti besok mau pakai baju apa, yang senada apa, kerudungnya apa, payetnya apa. Itu perempuan terencana. Detail ya, detail banget. Kayak misalkan ada kegiatan sekarang nih. Kewirausahaan diadakan DP3. Kalau ini kan udah seragam ya. Tapi dari seragam ini, itu udah mikir kerudungnya warna apa? Sepatuna nu mananya, nu teplek, nu tinggi atau nu mana nu pas? Nu hideung. Itu betul-betul terencana. Nah, terencana itu coba dibiasakan di usaha. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus ini juga tetap bisa jalan. Karena perempuan itu terencana. Apalagi ke momen-momen yang besar. Misalkan ada pernikahan, itu di jauh-jauh hari, tasnya mau yang mana? Pakai tas. Terus misalkan selendangnya mau yang mana? Slopna dicari. Itu betul-betul. Dan bahkan keuangan itu jagonya. Pengeluaran sehari ini. Nah, itu coba diterapkan pelan-pelan, tapi ya dipisah. Nah, pada saat sudah terpisah, sudah ini jalan, perempuan itu kalau sudah punya tujuan itu, dia harus tangguh. Dan saya sih mendorong semua perempuan memiliki satu produk, terserah, yang sukanya masak mangga, yang sukanya bordir, yang sukanya fashion, yang sukanya bahkan dikonstruksi, bisa rei, bisa jalan, bisa apapun bisa. Karena ternyata multi talenta itu ada. Hanya memang tujuannya apa? Kalau tujuannya kita untuk meningkatkan pendapatan keluarga, nah itu yang paling diharapkan. Kalau keluarganya sudah kuat,
akibat dari harmonisasinya tinggi, turun kekerasan, membina anak harmonisasinya tinggi, kekuatan negara juga ada di keluarga, ada di ibu-ibu semua. Asal kembali lagi, mana yang harus kita naikkan persentase target kita, mana juga yang harus ditingkatkan keluarga kita dan anak-anak kita. Oke. Jadi ini sandul ya. Baik, terkait tadi menarik ya, memang kalau perempuan itu identik dengan penuh rencana, tapi rencananya biasanya suka meleset gitu ya. Tapi memang kita belajar Bapak, dari yang terencana itu sebetulnya menggapai tujuan. Bagaimana Bu, terkait dengan tujuan program kewirausahaan sendiri yang ada di DP3KB, konsepnya seperti apa? Kalau kewirausahaan, perempuan ya khususnya ya, ini memang keroyokan. Keroyokan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu punya 5 AP namanya, 5 arahan presiden. Salah satunya adalah pemberdayaan kewirausahaan perempuan. Mengapa? Karena jumlah perempuan dengan laki-laki itu sama, hampir bedanya tipis. Di Banten aja perbedaannya tipis sekali. Jadi kalau laki-laki 5.894, laki-laki itu 5.987.804, tipis banget. Jadi kalau tidak dua-duanya didorong, laki-laki dan perempuan, sayang. Dan kita harus menjadi pemanfaat pembangunan. Jadi kalau misalkan ini apa yang harus tujuan. Nah ini memang karena perempuan ini memiliki kesempatan yang tinggi. Kalau perempuan sudah bergerak, misalkan nih ibu-ibu yang awalnya punya 2 karyawan, ya kan? Nambah menjadi 4 karyawan, nambah. Itu pengaruhnya pengurangan kemiskinan, penambahan lapangan kerja, terus kepada yang lain-lain. Nah, sumbangsih perempuan ini tinggi. Makanya dari apa kegiatan keroyokan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui 5 AP. Nah, di provinsi juga melaksanakan itu. Karena untuk mewujudkan visi misi dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ya, kita dari aspek teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan itu juga dicari. Dan pemberdayaan itu banyak. Jadi karena satu urusan kasus. Urusannya kasus itu pasti banyak hal, diantaranya adalah keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ya. Ekonomi. Jadi asesmen dia juga apa yang harus dilakukan. Nah ini bareng lagi dengan bidangnya perempuan kembali. Di samping memang umumnya perempuan yang memang harus kita bina, harus kita tingkatkan pemberdayaan. Dan di masa pandemi ini, pandemi yang nggak pernah kita undang, banyak tiba-tiba anak yang kehilangan orang tua salah satunya ataupun kedua orang tuanya, tiba-tiba seorang istri menjadi kepala keluarga, tiba-tiba laki-laki menjadi pengasuh. Nah, berada di mana pemberdayaan perempuan? Yang kepala keluarga ini ya sudah otomatis menjadi bagian keroyokan dengan kabupaten kota. Jadi saya senang kalau misalkan ibu-ibu semua dengan semangat yang tinggi mengurus urusannya dari mulai pagi sampai tidur. Itu banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk mencoba di produktivitas ekonomi ini, ya ini salah satu yang nantinya keluarnya itu akan membahagiakan. Gitu. Baik. Mungkin itu yang kita lihat program dan tujuan yang utama dari program DP3KB selaku memang tugasnya banyak nih urusannya ya. Perempuan, anak, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi
makanya di sini mungkin Bu Nina ini mungkin sehari-harinya sangat sibuk luar biasa ya. Jadi insya Allah ya, dengan Bu Kadis yang luar biasa perhatian kepada kelompok wirausaha guru PAUD ini ya Bu ya, ya. Ini juga menjadi pemberdayaan di tengah pandemi, kita tahu sendiri ya Bunda ya, ya. Kalau guru PAUD ya tidak bergaji ya. Gajinya dari Allah ya, amin. Kemudian, tapi mereka tetap semangat dan tentunya dengan diberikannya pelatihan ini, tadi luar biasa loh. Ternyata dimsumnya enak banget dan sambelnya bikin pedas banget. Tapi ini mantap rasanya gitu. Tadi sudah dicoba ya Bunda ya? Ya. Artinya ini menjadi kesempatan kepada kita semua selaku guru PAUD bahwa dengan diberikannya bekal keilmuan, ya kekinian, kewirausahaan dari DP3 AKKB, diharapkan nanti membentuk kelompok usaha yang betul-betul nanti ditanya, kata beliau, sampai di mana usaha dimsumnya, nanti dibel. Nanti kalau misalnya ada orderan, siap kita dimsum guru PAUD. Ya, siap ya? Iya. Soalnya kadang saya juga kalau misalnya di kantor nih, enaknya makan apa ya? Dimsum di mana sih yang ini yang bisa? Ya. Tuh siap-siap. Padahal manggil bukan boleh makan apa nih ya? Bareng-bareng gitu. Nah, ini juga ada sambal yang memang tadi diproduksi, tadi dibuat oleh bareng-bareng oleh guru PAUD bersama Chef Reza. Dan luar biasa, nanti tinggal dikasih merek ya, labelnya apa? Ini udah ada merek labelnya dari DP3 AKKB Provinsi Banten. Langsung di label ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tren ya. Artinya kita memasarkan nanti kalau pesen sambal yang enak di mana? Di kelompok UKM Guru PAUD Provinsi Banten. Nah, tapi saya ingin mengingatkan ya, ini kan baru bikin ya? Baru. Setelah bikin itu harus ada izin. Ya. Tetap ya. NIB ya. Terus juga higienis, halal food. Nah, itu harus ditempuh. Ya. Harus ditempuh. Nah, itu berada lintas. Ya. Lintas OPD. Indak ya? Nah, Indak ada, terus apa Dinkes ada, ya itu biasanya kabupaten kota ya. Iya. Setempat yang nanti dilihat cara ininya. Jadi kalau misalkan mau ya itu, kalau mau betul-betul akan bergelut di usaha apapun, sekarang untuk apa Mbah Google itu sudah banyak. Iya. Kayak saya mau bikin cincau nih, duh cincau di TikTok kok gampang banget, tapi hasilnya begini, cari lagi YouTube. Oh ternyata harus pakai air panas. Tapi masih kena gini. Wah, akhirnya kita mencari lagi ke tukang cincaunya sendiri. Bagaimana? Karena serasa penasaran. Oh ternyata udah jadi. Oh iya. Tapi jadi harus banyak mencoba ya. Dan sampai rasanya itu khas dan khas menjadi apa ya center bahwa kalau dimsum yang enak tuh di Ibu Anu gitu ya. Ya. Caranya nih. Ibu-ibu masak ini disampaikan ke orang lain ya istilahnya ya. Itu masukannya apa kurang banyak biasanya. Nah kalau misal karena biasanya kalau sudah pas dia akan dicari ya yeah. Dicari. Tapi kalau misalkan belum pas ya perbaiki lagi. Jadi jangan merasa puas sampai di situ. Nah, ibu juga harus punya mimpinya tuh, mimpi yang panjang. Jadi kalau misalkan ini sudah oke dalam tahapan beberapa waktu kali ya, setahun, bisa 2 tahun. Nah, nanti harus sudah bertambah lagi apa toppingnya atau jadi semakin perempuan itu punya inovatif, punya kreativitas dan berani mengambil resiko, nah itu sudah kekuatan besar. Ya. Tapi ya dengan perhitungan, mengambil resiko itu pasar yang belum jelas, tapi kita sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa menurut saya ini enak gitu. Nah itu feeling. Tapi ayah oge anu teu enak maksa.
Nah, itu mah harus dikasih tahu. Itu tetap. Jadi masing-masing evaluasinya tetap harus jalan. Iya. Dan peran dari karyawan atau peran dari saudara atau peran dari yang lainnya. Terus aksinya seperti apa? Terus masukan pelanggan apa? Itu juga bagian. Terus nge-brandingnya seperti apa? Itu juga apa ya? Penting. Kecepatan untuk menyesuaikan keinginan konsumen seperti apa? Dari kecepatan untuk dari pelanggan apa? Dari rekanan, dari persaingan, itu bisa. Dan yang paling mudah, meniru. Tapi meniru itu, kita punya ciri khas tersendiri. Kreatif. Seperti KFC, proses kita Madani ya meniru. Jekonya dengan donat itu ya meniru, tapi punya khas. Kayak ini mungkin meniru dari mana nih asalnya? Tapi disesuaikan dengan lidah lokal. Jadi kalau ATM tuh ya ajari, tiru, dan modifikasi. Catat Bu, ATM. Ajari, tiru, dan modifikasi. Ya, ini tips dari Bunda Hadis ya. Jadi memang harus begitu ya, kalau kita pengen maju di dalam usaha harus punya ciri khas dan terus memodifikasi produk-produk yang dihasilkan. Baik Bunda Kadis, luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu buat Bunda Kadis. Terakhir mungkin supaya mereka tetap semangat, Bunda Kadis, nanti apa motivasi yang harus nanti diingat ya dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nih, saya doakan semua jadi pengusaha besar ya. Amin. Silakan Bunda Kadis. Tips ya. Tipsnya yang pertama, yang tadi ATM udah ya. Yang pertama itu motivasi diri ya, bahwa saya ingin melaksanakan usaha saya karena untuk menunjang ekonomi keluarga itu harus kuat. Kebiasaan atau kebiasaan ibu-ibu kalau sudah masuk ke usaha ini itu ada waktu yang terencana, itu udah pasti konsekuensinya ada. Jadi kalau misalkan sudah bisa menghitung itu dalam arti kata ada tugas tambahan. Nah, setelah jalan misalkan ini nanti berbagi manajemennya, berbagi lagi ke keuangannya, ke pemasarannya, dan juga berbagi lagi kepada hal-hal yang lain. Nah sekarang untuk niatan sekarang dimulai dari bismillah, dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang ya, jangan tunggu ya. Jadi nyampe rumah diingat-ingat lagi, dicoba lagi, karena pengalaman itu ya kalau yang sudah terbiasa mungkin sekali pasti jalan. Tapi kalau yang saya bikin cincau berkali-kali itu beres-beres, oh berarti harus terus. Termasuk ini, sekali masih, besoknya jangan apa ya, jangan bosan. Jadi terus dicoba. Dan kita harus punya mimpi besar. Mimpi besar itu apa? Kita jangan hanya lokal. Jadi kalau brandnya ini Himpo di Banten, yang bisa nanti tukar menukar dengannya rendangnya Palembang, Padang, itu bisa masuk. Apalagi dengan keluar. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi batasan-batasan itu. Batasan antar negara, batasan itu udah nggak ada. Jadi bagi yang tidak ada kreativitasnya, susah. Nah, kalau ini kan cuma bagian kecil aja. Ini hanya memacu. Tapi ibu-ibu yang lain yang punya kreativitas lain, ini sangat diperlukan lagi.
Jadi kalau sekarang hanya pelajarannya ini, tiba-tiba rasanya lebih enak. Di apa ada tambahan topping apa lagi? Keju. Nah, apa? Kreativitasnya dibangun. Jadi jangan sampai sini. Ternyata pelajaran apa chef yang sekarang ini hasilnya dari bumbu lebih dari ini. Nah, itu harus dikembangkan. Inovasi, kreativitas ya tadi bisa kita melihat amati, tiru dan modifikasi itu betul-betul. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu Kadis kita. Dan tentunya di ujung acara kita mengucapkan terima kasih banyak ya atas fasilitasi yang diberikan kepada guru PAUD di Provinsi Banten. Mungkin ada saya minta satu orang untuk kesan dan pesan dalam acara pelatihan kewirausahaan ini, sehingga ini menjadi kenangan terindah buat Bu Kadis dan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, terima kasih Bu Hendar. Dan hari ini kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas DP3 AKB Provinsi Banten, Ibu Kandidat Dr. Nina. Dan tentunya hari ini kita bangga punya kepala dinas yang energik, kemudian semangat dan terus memotivasi para perempuan di Provinsi Banten. Demikian acara hari ini, semuanya sukses untuk DP3 KB. Amin, doanya ya. Terus bergerak untuk kemajuan perempuan di Provinsi Banten. Amin.